Kementerian Agama Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Agama Yakut Holil Komas menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima tahun 2021. Selain itu, Menak juga menerima Piala Adicita Sewa Kapertiwi lingkup kementerian untuk kategori yang sama. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pan-RB Cahyokumolo kepada Menak Yakut yang diwakili oleh Wamenak Zainud Tauhid Saadi yang hadir saat itu. Penghargaan diberikan pada saat penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkup KLD tahun 2021 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Kanwil Kemenak Bali menjadi salah satu dari 17 UPP kementerian atau lembaga yang mendapat predikat A. Menurut Menak, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajarannya. Sehingga dengan segala resource dan upaya yang dimiliki, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali bisa meraih capaian terbaik ini.